PLT Bupati melaksanakan kegiatan rutinitas Cianjur Ngawangun Lembur atau CNL bersama Haji Herman Suherman membangun Cianjur atau BHS Manjur di Desa Munjul, Kecamatan Cilaku, Kamis 15 Agustus 2019. Kegiatan pelayanan ini bertujuan untuk lebih dekat dan cepat melayani warga masyarakat serta dalam upaya memajukan pembangunan desa yang pada akhirnya kesejahteraan warga masyarakat akan lebih meningkat. Layanan yang dilaksanakan dimulai dari perekaman data untuk pembuatan IKTP, kartu keluarga dan akta kelahiran, pengobatan kesehatan, kitanan massal serta pemasangan implan atau pelayanan KB. Tidak lupa kegiatan lainnya, PLT Bupati menyerahkan santunan kepada anak yatim piatu, jompo, dan bantuan dana kepada DKM masjid setempat, serta bantuan lainnya untuk mewujudkan Cianjur yang lebih maju dan agamis yang disalurkan melalui Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Perkimtan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, Dinas Perizinan dan PDAM Tirta Mukti. Desa Munjul ini mempunyai produk unggulan yang dikelola oleh kader PKK, diantaranya hasil jahitan gamis busana muslim dari produk makanan berupa opak, kelontong, kutu mayang, puding pandan, wajik pisang, pangsit, dan telur puyuh asin. PLT Bupati sangat mengapresiasi akan ide kreatif dalam mengelola produk unggulan dari Desa Munjul. PLT Bupati berharap dengan produk unggulan dari Desa Munjul ini bisa meningkatkan perekonomian warga masyarakat Desa Munjul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Desa Munjul, Kecamatan Cilaku, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati Cianjur yang telah berkunjung ke desa kami dalam rangka CNL atau BAS Cianjur Manjur. Sekali lagi kami haturkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah berkunjung ke Desa Munjul dan telah mengucurkan bantuan-bantuan lainnya. BHS Manjur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.